Masih di Ainews Pagi, pemirsa. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama petinggi partai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat kemarin sore. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut silaturahmi Presiden Jokowi dengan Partai Koalisi Jokowi Ma'ruf Amin. Partai Perindo memenuhi undangan Presiden terpilih Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tertutup ini, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyumbangkan hasil pemikirannya tentang strategi pembangunan Indonesia di 5 tahun ke depan. HT juga memperkenalkan kader-kader muda potensial yang dimiliki oleh Partai Perindo dan siap berkontribusi untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tadi itu pertemuan santai antara Partai Perindo lengkap pengurus DPP dan DPW sebagian dengan beliau, dengan Bapak Presiden, dan didampingi oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno. Beliau menyampaikan pandangan-pandangan beliau bagaimana akan membawa Indonesia ke depan ya, dengan dipilihnya beliau kembali pada nanti periode kedua ini. Sedangkan dari kami, Partai Perindo, tentunya secara resmi bersama-sama dengan kawan-kawan pengurus menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali beliau, dan tentunya menegaskan komitmen dari Partai Perindo bahwa akan tetap mendukung, ikut ambil bagian dalam setiap kebijakan beliau supaya lebih maksimal. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Partai Perindo sudah terjalin jauh sebelum pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Serentak tahun 2019. Puncaknya dengan kehadiran Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas Partai Perindo pada tanggal 19 Maret 2019 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.